Sepanjang tempoh ini, semua sektor tidak dibenarkan untuk beroperasi, kecuali sektor perkhidmatan perlu. Tempoh 2 minggu ini amat penting dalam usaha membendung penularan wabak ini. Alur rakyat Malaysia, mari bersama landaikan lingkup jangkitan wabak ini. Orang ramai dinasihatkan tidak keluar rumah jika tiada keperluan atau urusan penting. Tetapi ini bukan mitos atau cerita rekaan. Amalkan 3W, pakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal, kerap cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Amalkan 3S, kawasan yang sesak, kawasan yang sempit, dan sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Mari bersama lakukan lockdown kendiri untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web www.mkn.gov.my. Terus komited menjalankan norma baru. Kita jaga juga, lindungi diri, lindungi semua. Pesanan ini dibawakan khas oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرح وسيد الأسقام يا الله sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit hina, kusta, sesak dan sebarang jenis penyakit yang mengeraskan.